Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Sekarang Ibu akan memberikan pelajaran bahasa Arab di kelas 2 ya. Sekarang buka dulu halaman pertama, yaitu Ad-Darsul Awwalu ya. Ini pelajaran yang pertama, tapi Ibu akan menjelaskan di halaman 2-nya. Buka halaman 2-nya, yaitu mengenai keterangan menggunakan hadza atau hadzihi ya. Nah, Ibu bacakan, nanti kamu ikuti masing-masing di rumahnya ya, supaya kamu mengerti mana bacaannya yang menggunakan hadza atau yang menggunakan kata hadzihi ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hadza mudirun, hadza ustazun, hadza muallimun, hadza mudarrisun. Ya, sekarang Ibu ulang lagi, coba dipahami bacaannya masing-masing ya. Dari nomor 1, 2, 3, 4, ulang. Hadza mudirun. Nomor 2, hadza ustazun. Nomor 3, hadza muallimun. Yang keempat, hadza mudarrisun. Nah, ini kata yang menggunakan hadza, 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 hadza ya. Nanti kamu baca masing-masing di bukunya, udah kasih tahu nanti supaya kamu tambah bisa ya. Ya, coba yang sebelahnya lagi, lanjutannya. Hadzihi mudiratun, hadzihi ustazatun, hadzihi muallimatun, hadzihi mudarrisatun. Nah ya, kalau yang hadzihi di akhir kalimatnya ada huruf tunnya, tun, 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 tun. Nah ya, ulang lagi ya. Hadzihi mudiratun, hadzihi ustazatun, hadzihi muallimatun, hadzihi mudarrisatun. Ya, jadi kamu membedakan mana yang menggunakan hadza, mana yang menggunakan hadzihi. Yang kamu ingat, kalau hadza tidak ada tunnya ya, kalau hadzihi yang ada tunnya. Misalnya apa tadi, hadza mudirun tuh ya. Kalau hadzihi mudiratun ya, ini ingatnya kata dari kata hadzihi ya. Nanti kamu baca apa masing-masing di rumahnya, terus kamu salin di buku tulis ya. Tulisan yang Ibu kasih ini ditulis di buku tulis. Mudah-mudahan kamu bisa membacanya dengan baik ya. Semangat belajarnya ya. Semoga apa yang diberikan bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.